Pemirsa, jumpa lagi dengan channel Teguh Jiwo, channel yang memberikan inspirasi tanpa henti. Perlu diketahui pemirsa bahwa channel Teguh Jiwo meliputi berbagai kesenian ya, seperti wall painting, mengecat tembok, painting, melukis, drawing, menggambar, landscaping, landscape ataupun membuat taman-taman, kemudian crafting, kerajinan tangan. Kali ini pemirsa, saya akan mereview crafting atau kerajinan dari bahan hebel atau bata ringan. Seperti apa pemirsa? Ikutin terus. Pertama ini, saya mempunyai botol, gelas botol atau botol lab ini ya. Kemudian saya punya ide untuk memelihara ikan cupang ya. Kemudian saya bikin covernya ini. Cover ini dari limbah bata hebel atau bata ringan. Warnanya putih yang biasa untuk membangun rumah itu ya. Ada sisa dibuang saya ambil. Kemudian saya bentuk seperti ini seukuran botol ini ya. Saya lubangin ya, ini untuk ya untuk melihat ikan dari sini ya. Dari sini bentukannya seperti air ya, meliuk seperti air. Kemudian saya cat, saya lukis ikan cupang nih pemirsa. Kemudian dudukannya kita pakai seperti ini, dikasih air ya, dikasih air, kemudian dikasih ikan cupang yang ikan cupang juara lah, yang bagus lah. Masa covernya bagus, ikan cupang yang yang nggak keren ya, yang keren lah yang ya seperti gambar di sinilah meninggal ya. Bipas-bipas aja sebetulnya. Oke. Ini. Kemudian keduanya seperti ini. Ini lebih unik nih, lebih artistik karena saya membuat dudukan ini, covernya ini patung yang abstrak ya. Mungkin orang umum nggak ngerti ini bentukan apa. Apa yo seperti kursi ya. Ya, ini sebetulnya mungkin orang jongkok kali ya filosofinya. Kemudian tutupnya seperti ini ya. Nah, ini saya punya botol gelas seperti ini, kemudian taruh di sini semakin unik dan artistik pemirsa. Ya toh? Cover ini kok mengkilat? Nah, ini di coating ya ataupun di pernis supaya mengkilat. Kalau bata hebel setelah selesai kan dia punya apa ya, semacam debu ya, supaya enggak debu di coating. Nah, aman ini ya. Seperti ini. Ini tutupnya. Sebetulnya akuarium kecil ini enggak di-cover enggak apa-apa, tetapi kita memanfaatkan hebel untuk meng-cover, untuk melindungi supaya kalau gerak-gerak itu enggak pecah ataupun enggak kena anak-anak. Lebih tough, lebih kuat. Oke pemirsa, unik bukan? Makanya ikutin terus ya, kunjungi channel Teguh Jiwo yang akan membuat melukis di sembarang tempat, khususnya di limbah. Ide apa selanjutnya? Boleh pemirsa memberikan ide di deskripsi bawah, memberikan komen. Ada ide apa nanti saya respon, mungkin kalau cocok saya lakukan. Oke pemirsa, terima kasih bantuannya.